perhatikan jalannya pelaju pemain atau ganda putra Indonesia ke semifinal. Oh, terjatuh. Pram, apa yang terjadi? Mudah-mudahan tidak ada cedera yang serius dari Pram. Oh, terpeleset sepertinya. Iya. Melihat sepertinya kesakitan Pram. Mudah-mudahan tidak ada cedera serius dari Nire, maksud kami di akhir game justru. Dalam posisi yang ya ingin menebak bola namun terjatuh. Mengakibatkan cedera, apakah Yere masih bisa melanjutkan permainan? Ini yang tentunya menjadi pertanyaan. Lihat dalam tayangan ulang. Iya, sepertinya terjatuh dan sakitan Yere. Sebelah kiri. Kita bisa menyaksikan kesakitan yang dialami oleh Yeremia. Walaupun angka hanya tinggal satu saja, harap Yere bisa terus lanjutkan permainan ini. Pemirsa iNews. Oh, memang iya, posisi terjatuh yang ayo semangat. Challenging memang bagi pasangan Indonesia, tapi apa boleh dikata, permainan harus tetap dilanjutkan. Oh, tidak bisa bergerak sepertinya Yere. Tiga kita tentu. Leon. Masih menyerang. Kita lihat Pram berusaha tentunya. Yere tidak bergerak di depan. Mengharapkan bisa berakhir. Oh, luar biasa. Oh, sudah tidak bisa lagi bergerak. Yeremia. Merasakan kesakitan yang luar biasa tentunya. Artinya akan terjadi retired karena ya tidak bisa lagi kiri sepertinya. Tahan kesakitan yang luar biasa. Yeremia, Yoce, Rambitan. Ya, saatnya azan maghrib, pemirsa, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih belum mau menyerah sepertinya. Iya, tidak dapat dilanjutkan sepertinya game ketiga ini. Kita tunggu pemirsa. Apakah tetap akan berlanjut game ketiga? Setting sudah. Kejadian Yeremia tadi terjatuh di poin 18-20. Tunggu, masih terus mau bermain. Wow,
Wow. Ya. Tidak mudah game ini karena memang Jeremia mengalami cedera, namun tetap harus dilanjutkan jalannya game ketiga. Si mau bermain. Oh, tanggung dan ya 21-20. Berbalik sekarang keunggulan bagi Jeremia. Pasangan Malaysia. Satu angka untuk memastikan kemenangan pasangan Malaysia, dan berakhir sudah dengan 22-20. Sayang sekali tentunya. Get well soon. Mudah-mudahan cepat sembuh, pulih tentunya. Jeremia Yoce Rambitan yang mengalami cedera di lutut reksi Mainaki. Masuk ke tengah lapangan untuk juga memberikan semangat tentu pada Jeremia. Benar-benar permainan yang luar biasa pemirsa, permainan yang ya apa mau dikata, karena memang cedera yang harus dilewati oleh pasangan Indonesia, tepatnya Jeremia Yoce Rambitan. Kemenangan untuk Aroncia dan Sowuyik. Ini dia game penutup. Oh, angka terakhir yang berhasil diraih oleh Aroncia dan Sowuyik. Kita lihat betapa sakitnya lutut dari Jeremia. Ya, nangis kita lihat. Baik pemirsa, saya ikuti dulu pesan berikut ini.